kira-kira bagaimana ya gerakannya? Perhatikan baik-baik video gerakan berikut ini ya, adik-adik. Cara melakukan gerakan jongkok dengan satu kaki dan kaki yang lain lurus ke depan, yaitu yang pertama, ambil posisi awal, jongkok dengan kedua tangan di pinggang. Kemudian, kaki kanan diluruskan ke depan dan ditahan selama 2x8 hitungan. Gerakan ini dilakukan secara bergantian dengan kaki yang lain ya, adik-adik. Cara melakukan gerakan sikap kapal terbang yaitu yang pertama, berdiri tegak dengan kedua kaki rapat, kemudian kedua tangan direntangkan, angkatlah satu kaki hingga lurus ke belakang, badan condong ke depan, turunkan badan hingga membungkuk. Gantilah tumpuan dengan kaki yang lain dan lakukan gerakan yang sama. Lakukan gerakan ini secara berulang ya, adik-adik. Gerakan terakhir dari variasi pola gerak dominan keseimbangan yaitu berdiri dengan salah satu kaki dipeluk di depan tubuh. Nah, gerakan keseimbangan ini menggunakan sikap berdiri. Cara melakukan gerakan ini yaitu untuk posisi awal, berdiri tegak, kemudian kaki kanan ditekuk dan diangkat ke depan tubuh sambil dipeluk dengan kedua tangan. Gerakan ini dilakukan selama 2x8 hitungan. Setelah itu, kaki kiri diangkat ke depan tubuh dan dipeluk oleh kedua tangan. Gerakan ini dilakukan selama 2x8 hitungan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian dan beri